saya, Bapak saya, saya Nugraha, punya karunia luar biasa. Sebetulnya dalam hati saya itu ingin ditegur sama Tuhan sebetulnya, supaya dalam doanya beliau, mungkin saya ampuni anu, ampuni itu, kembali kepada menegur saya seutuhnya. Tapi di saat itu saya percaya doa beliau bukan dia, saya juga tidak mengenal dia. Beliau saya juga tidak berbicara, tapi saya ditegurnya begini, bukan ditegur sebetulnya, tapi makin mantap. Mantapnya begini, beliau berdoa begini, iman Tuhan sudah disenangkan. Imanmu, ibu, imanmu sudah Tuhan senangkan. Dengan melalui pembacaan Alkitabmu, sungguh-sungguh kamu makin terus. Dan setiap hari persekutuanku dengan Tuhan itu tidak sia-sia. Saya di situ saya menangis bahwa selama ini persekutuan saya di dalam rumah juga pelayananmu sungguh luar biasa. Saya sampai menangis, Tuhan terima kasih Tuhan, pelayanan saya tidak sia-sia di rumah, di gereja, dimanapun. Beliau menyatakan bahwa semakin dia kasih ulang-ulang, teruskan. Jadi saya selalu dikeluarkan bahwa tidak sia-sia pembahasan Alkitab yang sudah kita galakkan di tempat ini. Semakin kita mencintai Tuhan, di situ saya semakin dikeluarkan bahwa pembacaan kita, iman kita, doa-doa kita selama doa-doa kita di tempat ini setiap malam, Jumat malam juga, saya rindu sekali untuk doa-doa terus. Makanya di situ kayaknya saya diteguhkan bahwa saya tidak sia-sia di mata Tuhan selama pelayanan saya di tempat ini. Terima kasih.